Ya, selamat datang ke rancangan teka-teki teka-teku episod 3, di mana rancangan ini menguji minda anda untuk berfikir luar daripada kotak. Ahaha, gitu. So, hari ini kita ada tetamu undangan kita, Nobita. Nobita, apa khabar Nobita? Doraemon, tolonglah saya Doraemon. Saya anggap dia tak berapa sihat hari ini. Jadi sebelum kita mulakan teka-teki teka-teku episod 3 ini, apa kata kita cerita dulu pasal jawapan teka-teki teka-teku episod 2. Ada dua soalan kan? Okey, sebelum kita bincangkan jawapan kepada soalan itu, apa kata kita dengar pesanan daripada pihak penerbit kita? Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak umumkan beberapa perkara tentang penyertaan kalian. Jadi jika mana yang tak tahu, Timbuhal menerima banyak penyertaan sampai tak cukup tangan, dan kami harus memilih secara awak untuk cek jawapan. Maksudnya kalau mana DM yang masuk tu, kita pilih secara awak. Okey. Malangnya ada yang tak mengikut arahan, menyebabkan mereka tak dipilih sebagai pemenang walaupun jawapan mereka betul. Sila ikut arahan jika ingin dipilih sebagai pemenang dengan mudah. Pertama, haruslah subscribe YouTube Syafiq Ahmad dan follow IG Team Buahan 88. Kemudian sila screenshot untuk menunjukkan bukti anda telah follow. Kemudian jangan lupa screenshot juga jawapan anda di YouTube atau Facebook dan DMkan ke IG Team Buahan 88. Jangan DM ke IG Syafiq Ahmad. Kat situ betul tak betul apa semua tak layan. Dia kat Team Buahan je. Pasal ada yang dah jawab betul tapi tak ikut arahan tu, kita terpaksa let go. Jadi sayanglah kat situ. Bagi mana yang dah follow, screenshot je lagi, hantar je lagi. Tak perlulah unfollow dan tak perlu follow balik. Buat dua kerja pula kan. Dan untuk pengumuman pemenang, kita serahkan pada muka toya. Terima kasih. Semoga mengikut arahan. Itu dia. Producer marah-marah. Itu pasal dia tak boleh jadi dekat frontliner ni. Kalau dia jadi frontman, habis semua audience dia maki kat luar sana. Korang kena maki. Apa-apa pun, kita discuss pada soalan minggu lepas, iaitu dalam banyak-banyak tebu, tebu apa yang orang Malaysia tak makan? Dan ramai jawab betul. Ya, betul tuan-tuan puan-puan. Jawapan dia tebuan. Yes. Okey kan, mantap kan, pandai korang. Dan soalan kedua pula adalah, dalam banyak-banyak coklat kan, coklat apa yang kucing makan? Ada dua jawapan. Dan mana-mana yang kau jawab betul, itu betul. Jawapan dia Cadbury ataupun Kit Kat. Betul. Tapi tak bermakna kau yang menang, sebab pemenang untuk minggu ni kita pilih ada dua sahaja. Jadi tanpa cerita banyak, saya tahu korang pun bosan semua nak dengar cerita ni. Apa kata kita umumkan pemenang, dua pemenang tu. Dan pemenang kepada teka-teki teka-teku episod 2 ialah Instagram Seniman Visual. Ya, tahniah. Anda memang mantap menjawab soalan dan anda ikut arahan. Yang penting lepaskan arahan dulu. Jawapan betul tak betul itu atas tengok mana yang kena tak kena. Tapi anda dah lepas syarat, bagus. Dan juga pemenang kedua adalah Zulfan underscore Surani. Ya, hebat-hebat orang Malaysia ni. Boleh berfikir, boleh ikut arahan, itu yang bagus. Itu saja, terima kasih. Dan kita mulakan kita punya teka-teki teka-teku episod 3. Okey, jadi kita mulakan soalan pertama ya Nobita. Adakah awak dah bersedia Encik Nobita? Mulakan je lah. Okey, soalan pertama. Kalau sebelah kanan kambing ada kandang kuda, sebelah kanan kuda ada apa? Nobita, anda diberikan 15 saat daripada sekarang. Okey, masa telah pun tamat. Jadi apakah jawapan anda? Jawapan dia kandang lembu. Salah. Itu bukan jawapannya. Jawapan kepada teka-teki, kalau sebelah kandang kambing ada kandang kuda, sebelah kandang kuda ada apa? Jawapan dia adalah kandang kambing. Yelah, kalau sebelah kandang kambing ada kandang kuda, sebelah kandang kuda ada kandang kambing. Apa kau jawab kandang lembu? Tak apa Nobita, jangan menangis. Kita ke soalan seterusnya. Ya, Ali dan Abu pergi ke wayang. Sampai wayang je, diorang duduk dekat seat. Lepas tu, diorang terus keluar. Soalan dia, kenapakah diorang terus keluar? 15 saat daripada sekarang.
pun tamat. Apa jawapan dia? Sebab kita lupa bawa tiket kot. Salah. Wah, apa jawapan dia tu apa? Jawapan dia apa? Jawapan dia adalah sebab movie dah habis. Sebab tu dia keluar. Kau dah masuk wayang, cerita dah habis, kau nak buat apa lagi kan? Apa bodoh ni jawapan macam tu? Kau kenapa? Apa ni? Susah sikit lah Nobita ni. Kau dalam komik bingai. Kat sini pun kau bingai juga ke? Ha? Aduh. Okey, tak apa. Ke soalan tiga. Kenapa aku marah ni? Tapi tak apa, kita ke soalan nombor tiga. Dan soalan nombor tiga adalah, apakah jantina tertikus komputer? Apakah jantina mouse tertikus komputer? Ha. Okey, 15 saat daripada sekarang. Salah. Jawapan dia perempuan. Ha? Lah kenapa pula perempuan? Kenapa mouse? Eh, engkau tanya soalan macam ni, aku jantina aku tak pasti, aku tanya pasal tertikus pula. Pergi mampus je lah, aku nak tahu jawab. Dia tu lelaki ke perempuan? Apa sebab pula dia boleh perempuan? Sebab mouse tu dia pakai mouse pad. Mouse tertikus tu, mouse komputer dia pakai pad. Dia pakai pad sebab tu dia perempuan. Alah, memang. Tapi jawapan dia boleh lelaki juga kan? Apa pula lelaki? Sebab mau zaman dulu, dalam dia ada bola tau. Ha? Ah, boleh juga lelaki kan? Jawablah. Kau ingat aku bodoh sangat macam kau? Tak ada. Ini rancangan aku, suka hati bapak akulah. Jawapan dia perempuan, kau tak payah nak. Aku tak peduli lah kau ingat aku. Heran dengan 50 dek kau tu. Tak heran, tak kuasa aku. Doraemon, tapi tu suka hati nak balik. Doraemon. Alantak dia lah. Okey, ni chance untuk orang dekat rumah sana jawab teka-teki teka-teko ya. Dan anda berpeluang mendapat wang tunai RM50. Jangan risau, tak rugi apa, tak keluar duit pun. Cuma perlukan sedikit kerajinan orang Malaysia saja untuk mengikuti arahan seperti caption di bawah, okey? Jadi, soalan untuk yang dalam banyak-banyak negara, negara mana yang ada satu orang gemuk sahaja? Dalam banyak-banyak negara, negara mana yang ada satu orang gemuk sahaja? Yang betul-betul tak kurus. Nak menjawabnya, sila ikut arahan di caption bawah, okey? Jangan pakai terjah je. Nanti betul pun tak guna juga, okey? Dan kepada tuan-tuan di rumah, saya ingin umumkan bahawa teka-teki teka-tekuk ini adalah episod yang terakhir untuk season ni. Dan jika anda mahukan, kita akan adakan season depan lepas habis COVID, okey? Jadi jawapan anda akan diumumkan melalui EDM dan juga Instagram Tip Bohal. Sila update. Dan saya ingin minta maaf jika ada kasar bahasa, kasar apa tadi, kasar dengan Nobita dia balik. Dan di rumah jika ada yang mana tak menang tu, jangan risau. Kita sama-sama berhibur, menang tu kira bonus lah ya kalau menang. Dan apapun support Tim Bual supaya kita dapat teruskan benda-benda macam ni dan untuk manfaat semua orang juga. Okay, bye-bye.